persatuan dalam umat Kristiani. Fakta pertama. Nah, kedua, gereja itu Katolik. Ini kita mau seperti buka kamus sedikit ya. Nah, apa artinya Kristen? Ini supaya jangan dibilang bahwa e-flyernya itu bohong ya. Saya ternyata nggak bahas ini gitu ya. Nggak, benar gitu ya. Kristen itu apa? Kristen itu artinya pengikut Kristus. Oke, nah, kapan umat Kristiani, jangan pakai Kristiani dulu ya. Kapan pengikut Kristus itu mulai dipanggil Kristiani? Di Antiochia, kurang lebih tahun 40-44 ya. Ini kita tahu dari kisah para rasul, dari perjanjian baru di Antiochia. Para murid mulai dipanggil Kristen, pengikut Kristus. Oke, nah, maka itu kita umat Katolik, saya itu Kristiani, saya Kristen. Saya Kristen. Yang di belakang. Kamu Kristen. Lalu jemaat gereja Protestan juga Kristen. Hati-hati. Karena juga mengikuti Kristus. Tapi nanti bedanya apa kita lihat ya. Beli minyak, tekan kalau mah. Aku nanti sekalian pulang. Hati-hati. Dari awal seperti itu. Degek mah. Di Antiochia, di awal abad pertama, tahun 40-44, hanya ada umat Katolik. Ya, gereja pasti bersatu. Kapan gereja mulai pecah? Tunggu dulu ya. Oke. Nanti kalau udah kurang jelas, coba tanya ya. Sekarang mulai tulis di live chat, mulai atau ngomong ke Kevin, saya nggak ngerti ya. Oke. Sekarang kata Katolik itu kapan mulai digunakan? Agak lebih telat ya. Kalau tadi kata Kristiani dipakai tahun 40-an, ini sudah akhir abad pertama, kurang lebih abad pertama itu dari 100 ya. 0-100 itu abad pertama. Kata Katolik sendiri berasal dari kata Yunani. Atau lebih tepatnya dua kata Yunani. Pertama adalah kata yang adalah namanya kata ya. Oke. Lalu kan adalah holos ya. Nah, kata itu artinya menurut holos itu keseluruhannya. Jadi kata holos itu artinya menurut atau sesuai dengan keseluruhannya. Nah, kata ini itu makanya artinya adalah universal. Bahkan di bahasa Inggris sekarang dipakai ya sebagai kata sifat. Misalnya you have a Catholic taste. You have a Catholic taste. Maksudnya adalah yep, Catholic kamu West. Suka semuanya. Kamu suka pizza, what kamu it suka is? Ramen, kamu suka sushi. My mother. Rendang. Nah itu you have a Catholic taste. Oke. Okay. Nah, universal. Ya, gereja Katolik adalah gereja universal. Kata ini dipakai pertama oleh Ignatius dari Antiochia. Ya. Ini akhir abad pertama, awal abad kedua. Kenapa begini? Gereja itu Katolik karena Kristus yang hari ini kita memperingati apa? Merayakan kenaikan Yesus ke surga ya. Sebelum dia naik, dia memberikan mandat. Ya, mandat. Perintah. Misi kepada seluruh muridnya untuk membuat murid-murid di seluruh dunia, di seluruh tempat. Pergilah ke seluruh bangsa. Jadikanlah semua bangsa muridku. Itu Katolik. Ya. Semua bangsa itu berarti Katolik. Nah, Ignatius dari Antiochia sendiri kita tahu dia di dibunuh di Roma, dia jadi martir di Roma, ya, di Perkes Tinga. Dan selama dia ada dalam perjalanan dari Antiochia ke Roma, dia menulis banyak surat. Yang kita punya adalah 7, ya. Salah satunya surat ini, surat kepada jemaat di Roma. Dia bilang, saya nggak mau hanya dipanggil Kristen, saya mau menjadi Kristiani. Ya. Dia mau jadi orang Kristiani, bukan hanya dalam namanya, tapi dia mau sungguh-sungguh hidup sebagai orang Kristiani, ya, identitasnya. Nah, tapi pada saat yang sama, di surat yang lain, dia juga menggunakan kata Katolik. Makanya, dua kata ini sama ya, di abad-abad pertama. Semua orang Katolik adalah orang Kristiani, semua orang Kristiani adalah orang Katolik. Oke. Di mana ada uskup? Biarlah di situ orang berkumpul, jemaat berkumpul. Karena di mana ada Yesus, di sana ada gereja Katolik, bayangkan. Mau cari Kristus, jadi gereja Katolik. Ini bukan kata Father Kenny, ya. Ini kata Ignatius dari Antiochia. Sekali lagi, saya hanya mengutip, ya. Dan seperti clipping, oke? Okay? Kenny, Pak nah, Kenny. Dia pakai kata Katolik juga, ya. Jadi, sama dua-duanya. Nah, sekarang, kapan mulai ada
perpecahan dalam gereja. Namanya skisma ya. Skisma itu perpecahan. Schisms. Skisma perpecahan. Oke, di sebelah kanan kalian ada foto gereja Santa Sofia atau Holy Wisdom, kebijaksanaan kudus di Konstantinopel ya, di Turki. Nah. Oke. Okay. Turki ada gereja. Nah, skisma itu ada di berbagai tempat ya dalam sejarahnya. Saya mau kasih list aja, meskipun saya nggak bahas semuanya. Di belahan dunia timur itu ada perpecahan di abad ke-5. Ya. Ada kelompok yang menentang Konsili Efesus. Konsili Efesus ini singkat-singkat ya, jadi singkat. Nggak bisa kita masuk lebih jauh ya. Konsili Efesus itu konsili yang menentang ajaran Nestor, ya, Nestorius, yang mengatakan bahwa Bunda Maria nggak bisa dipanggil Theotokos atau Bunda Allah, tapi hanya boleh dipanggil ya, Bunda Kristus. Jadi dia menentang gelar Bunda Maria sebagai Bunda Allah. Dia juga menentang bahwa Kristus itu adalah satu pribadi. Oke, ini singkat ya. Nah, lalu di belahan dunia timur, masih di abad ke-5, di tahun 51, ada kelompok yang menentang konsili Chalcedon. Konsili itu perkumpulan para uskup. Ya. Para uskup berkumpul untuk membahas suatu ajaran, ya, atau membahas bagaimana cara menjawab ajaran sesat ini dan itu. Nah, di tengah-tengah abad ke-5 ada kebingungan tentang kodrat Kristus. Ya. Kristus itu apa? Allah dan manusia, sumber-sumber manusia atau apa, belum jelas. Nah, makanya berkumpullah para uskup untuk mengatakan bahwa Kristus punya dua kodrat, ya. Dia satu pribadi, pribadi ilahi ya, dan dia adalah dua kodrat, ya. Dia punya kodrat ilahi dan kodrat manusiawi. Sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh manusia. Masing-masing kodrat mempertahankan seluruh cirinya. Nah, ada kelompok yang keras tuduhan ini, dan mereka memisahkan diri yang menentang konsili Chalcedon. Makanya dinamakan Anti-Chalcedonians, ya. Dan ada nama lain lebih keren mungkin ya, jadi Anti-Chalcedonians. Oke. Okay. Singkat ya. Nah, lalu ada lagi skisma di timur di abad ke-11. Nah, ini skisma besar ya, yang abad ke-5 itu kecil. Ya.